Selamat datang pemirsa, ramai mengenai seorang pria asal Kejayaan menjadi viral di Mekah. Inilah ulasan singkat mengenai info tersebut. Calon jamaah Indonesia akhirnya bisa kembali melakukan umrah kembali. Hal ini dicapai setelah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi menandatangani nota diplomatik pada 8 Oktober 2021 yang membuka pintu bagi jemaah asal Indonesia untuk masuk ke negara tersebut. Kesempatan ini juga lekas dimanfaatkan oleh banyak masyarakat asal Pasuruan yang pergi umroh, meskipun pandemi COVID-19 masih menerjang. Uniknya, di tengah waktu umroh, ada seorang pria asal Pasuruan viral di jagat media sosial. Hal tersebut dikarenakan penampilannya yang menggunakan peci hitam dengan tinggi 30 cm. Pria tersebut bahkan mengaku saat menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah menjadi pusat perhatian dan perbincangan jamaah luar Indonesia yang baru pertama melihat seorang pria mengenakan peci menjulang. Dalam wawancara sebuah video channel Berkah, dia juga mengungkapkan ada beberapa jemaah umroh dari Inggris, Malaysia, dan warga sekitar Mekah yang meminta foto dengannya.